Sebuah pameran digelar untuk merayakan ulang tahun ke-65 boneka ikonik Barbie di Museum Design London, Inggris. Pameran yang sudah dibuka sejak 5 Juli kemarin menampilkan lebih dari 250 objek dari dunia Barbie, termasuk 180 boneka yang berumur 7 dekade. Barang-barang yang dipamerkan meliputi Barbie asli tahun 1959 dengan pakaian renang bergaris hitam dan putih, prototipe Barbie berbicara tahun 1968 dari arsip Mattel, Barbie Peaches and Cream dari tahun 1980-an, dan Barbie Astronaut dari yang dibuat menyerupai kapten wanita pertama ISS Samantha Cristoforetti. Kurator Museum London mengatakan pameran ini digelar untuk melihat Barbie melalui lensa desain. Pameran ini akan diadakan di Museum Design London selama 7 bulan ke depan hingga tanggal 23 Februari 2025. Not loud though, just quiet. That's what it means, it'll be low medium. Just the settings, yeah, but the settings. It's just, yeah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.